kita akan membahas semua tentang vaksin bersama saya, Dr. Dirga Sakti Rambe. Vaksinasi pada anak diberikan sejak anak lahir sampai dengan ulang tahun yang ke-18. Sedangkan mulai usia 19 dan seterusnya, tak terhingga ya, sampai dengan lansia, itu termasuk imunisasi dewasa. Sebagian besar sama. Namun memang sebagian sisanya memiliki perbedaan baik dalam hal jenisnya ataupun dosisnya. Oleh karena itu, saat Anda divaksinasi, dokter pasti akan menjelaskan mengenai vaksin tersebut, apakah vaksin itu untuk anak atau untuk orang dewasa. Saat ini, berbagai fasilitas kesehatan kita, klinik, puskesmas, rumah sakit, semuanya sudah memiliki protokol pencegahan COVID-19. Oleh karena itu, Anda tidak perlu khawatir untuk melengkapi vaksinasi yang diinginkan. Selain itu, Anda dapat memanfaatkan berbagai inovasi, seperti 1. Vaksinasi ke rumah, yang 2. Vaksin drive-thru, sehingga apapun kondisinya, kita semua tetap dapat vaksinasi. Dalam vaksinasi berlaku prinsip, bila seseorang lupa atau tidak dapat menunjukkan dokumentasi yang baik tentang riwayat vaksinasinya, maka ia dianggap belum pernah vaksinasi. Oleh karena itu, vaksin-vaksinnya harus diberikan ulang dan dilakukan penyusunan untuk mengejar ketertinggalan atau catch up immunization.